Halo teman-teman semuanya, salam satu hobi. Jangan lupa like dan subscribe ya, gratis kok. Selamat menonton. Halo teman-teman semuanya, salam satu hobi. Ya, spot kali ini di daerah Tasikmalaya nih, tepatnya di kaki Gunung Galunggung. Teman-teman ada yang pernah ke Gunung Galunggung kan? Lihat, tepatnya indah banget teman-teman. Di bawah gunungnya banyak pesawahan kayak gini nih. Kebetulan cuacanya juga lagi cerah kayak gini. Menurut informasi sih di sini banyak sidatnya nih teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita dapat sidat yang besar-besar. Oke teman-teman semuanya, ikuti terus. Ya teman-teman, kita coba spot selokan ini nih. Spot selokan. Ya, kata orang di sini banyak sidatnya. Kita coba. Ya teman-teman, biasanya lubang sidat di tempat seperti ini nih, selokan-selokan kayak gini di batu pondasi nih, seperti ini, lubang-lubang seperti ini. Biasanya cirinya lubang sidat tuh di bawahnya pasir teman-teman, pasir seperti ini ya. Kalau bawahnya pasir seperti ini biasanya sungainya juga jernih. Beda sama belut, biasanya belut di tempat yang berlumpur biasanya. Kalau sidat biasanya di tempat seperti ini. Jadi airnya pun jernih teman-teman. Nih, kalau ada kayak gini, biasanya ada sidatnya di sungai yang banyak. Kalau di Sunda ini sebutnya remis teman-teman. Ini cakangnya nih. Banyak cangkang remis. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? Ya, ya, lihat, lumayan teman-teman dapat belut, mantap. Lanjutkan lagi lah. Yang saya belum strike nih, teman saya udah strike teman-teman. Kita coba lagi lah. Oke teman-teman, saya akan coba lagi nih. Ada teman-teman. Ya, tarikannya teman-teman. Ush, tarikannya. Kayaknya sidat nih. Oh, ush, belut ternyata teman-teman. Kayaknya sidat nih. Oh, ush. Belut ternyata teman-teman. Oh, ush. Belut ternyata teman-teman. Lepas lagi dia. Lihat belutnya tuh. Lihat ini belutnya teman-teman. Ini belutnya lihat. Ini belutnya lepas nih. Susah nangkapnya teman-teman. Saya kira ini sidat, ternyata belut nih. Sayangnya lepas lagi nih. Aduh.
Padahal lumayan agak besar nih teman-teman. Lihat nih spotnya. Gak apa-apa lah, mungkin belum rezekinya. Kita lanjut lagi teman-teman. Mudah-mudahan dapat sidat atau belut yang lebih besar. Yang tadi bukan aduh, kecewa saya. Ini di apa? Spotnya di selokan kecil nih. Dekat terowongan air kayak gini. Oke, teman-teman semuanya, pokoknya ikuti terus. Aduh. Niat mancing sidat malah dapat udang nih, teman-teman. Udang. Oh. Nah. Mana? Oh, gede. Kena. Ini udangnya nih, teman-teman. Lihat. Dapat lagi belut, teman-teman. Nih. Spot selokan. Lumayan lah. Salam-salamnya nih buat Kang Sodik dari Galunggung. Terima kasih yang sudah nunjukin spotnya. Ini niatnya mau cari sirat tapi belum dapat nih. Mau dapat belut. Yang tadi di sini lepas nih. Belutnya tadi di sini lepas. Tadi lubangnya di sini. Oke, salam-salamnya juga buat Mang Kribo, Salam Murak, Jejak Cikalang, Kang Pinman Syahrudin dari Bogor, Murak Tasela, dan yang lainnya. Lupa lagi kalau disebutin satu-satu. Oke, teman-teman semuanya, ikuti terus, mudah-mudahan dapat lagi belut ataupun sidat.